benci atau apa, ada tulisan seperti itu kita terapkan begitu saja, juga masuk soal-soal intoleransi. Kemudian kalau kita ngikutin letter luck tanpa ada tafsir tantangan atau cara meletakkan teks dalam membuat mahasiswa yang lain tuh toleran, kalau ngikutin apa kata society ya nanti society ya ikutin aja tuh. Atau mahasiswa, dan kemudian itu yang juga secara tidak langsung masuk ke dalam pemahaman siswa itu sendiri. Kemudian itu juga keragaman termasuk ke dalam isu HAM karena dengan banyaknya ragam. Ketika orang membaca itu kan menghadirkan diksi atau kata, jadi yang agak sedikit filosofis, nggak jelas ya. Kali ya sesama ini Muslim malah negara-negara Arab enggak ya. Different ability, difabel, dia punya kemampuan yang berbeda. Dijelaskan oleh Mas siapa? Dia memiliki, maka menyebut cacat itu apakah boleh di dalam tulisanmu dalam media? Tentu saja boleh. Yang dibaca itu ya kita hanya memberitahu tok. Iya. Iya, ini terserahkan lagi ya. Atau teman-teman punya pengalaman ketika nulis apa yang Win Malang kasus-kasus yang jangan itu, jangan pertanyaan tertutup ya. Biarkan narasumber Anda berbicara. Kadang itu awalnya orang diperkosa itu sekiranya enggak mau, tapi setelah diperkosa kadang itu menikmati. Nah, ini jadi polemik. Cerita tapi ini menjadi polemik. Karena mimpi saya ngomong ya. Position dari teman-teman di sini sebagai seorang jurnalis seperti apa? Tapi memang cover both side itu sangat penting. Hanya saja lagi-lagi berita yang kita tulis itu akan melambangkan keberpihakan meski sedikit dan juga pengetahuan dari seorang jurnalis. Terduga ya, ini terduga. Jadi terduga itu baru kejadian beberapa jam.